Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis sebuah video rekaman CCTV yang diambil dari rumah sakit Al-Shifa. Rekaman itu disebut IDF menunjukkan dua sandera Hamas yang dibawa ke rumah sakit terbesar di Gaza itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis sebuah rekaman CCTV yang diambil dari rumah sakit Al-Shifa. Rekaman itu disebut IDF menunjukkan dua sandera Hamas yang dibawa ke rumah sakit terbesar di Gaza itu. Video rekaman CCTV tersebut dirilis pada Minggu 19 November 2023 lewat akun X IDF. Dikutip dari Tribun News, dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang yang diduga adalah Hamas membawa dua sandera ke rumah sakit Al-Shifa. Disebutkan rekaman CCTV itu diambil pada 7 Oktober 2023, hari pertama perang antara Israel dan Hamas dimulai. Dalam video, seorang pria bercelana pendek dengan kemeja biru diseret melalui aula oleh 5 pria. Kemudian tampak pula seorang pria terluka yang dibawa ke ruang perawatan. Terlihat pula beberapa pria yang berkalung senapan. Dalam keterangan yang dibagikan IDF, mereka menyebut bahwa sandera itu adalah warga sipil Nepal dan Thailand. Kedua warga asing itu disebut IDF diculik oleh Hamas dari wilayah Israel. Meski begitu, rekaman tersebut belum dapat diverifikasi kebenarannya. Keterangan yang ditulis di akun X IDF mengatakan salah satu sandera terluka dan dibawa ke ranjang rumah sakit serta lainnya sedang berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.